saya kira kita bisa membayangkan Rizal Malarang yang kecil, Andi Malarang yang kecil, kecil, karena mereka dilatih untuk berpidato sejak kecil, terutama Andi dan Rizal. Mereka suka dibawa bapaknya ke meja dan suruh berpidato di depan teman-temannya. Dan saya kira itulah latar belakang mengapa keluarga Malarang ini adalah semuanya orator yang hebat. Yang saya ingat kemudian Rizal bercerita bahwa dia pergi ke Pulau Jawa, belum tertarik pada kesadaran-kesadaran aktivis ketika itu. Tapi kemudian dia menjadi mahasiswa dan mulai tertarik dan melalui forum-forum diskusi yang pada tahun itu sangat sangat hidup. Dan ini mau tidak mau, mau mengingatkan kita pada masa perjuangan Indonesia dibentuk, Soekarno juga memulai kesadarannya melalui forum-forum diskusi. Saya jadi ingat Soekarno ketika di Bandung membuat PNI, dia membuat rapat rahasianya supaya tidak ketahuan Belanda, dia bikin rapat rahasianya di rumah pelacuran. Kata Soekarno, pelacur adalah mata-mata terbaik. Kalau Anda butuh mata-mata terbaik, berikan saya. Kalau butuh mata-mata terbaik, berikan saya satu pelacur. Tapi tentu saja Rizal Malarang tidak membutuhkan pelacur. Karena sekarang rumah pelacuran juga sudah tidak aman lagi oleh komunitas fufu tadi. Tapi saya kira mungkin yang kita bisa ingat bahwa Soekarno mendirikan Indonesia dan setelah Soekarno kita kehilangan pemimpin kecuali Gus Dur yang juga menuangkan pemikirannya melalui karya-karya tulis yang sangat baik. Tadi sudah dibacakan oleh Landung Simatupang bagaimana Rizal Malarang juga bukan seorang yang punya ide-ide, karena kami seniman tahu bahwa ide itu nggak penting, yang penting adalah eksekusi. Rizal punya ide tapi juga punya cara yang sangat menarik untuk menuangkan ide-ide itu. Bagi saya, yang kehilangan politisi yang menarik, saya sangat senang bahwa Rizal Malarang mempunyai yang disebut oleh Reku Girung tadi sebagai proyek politik yang barangkali ditunda, kita tidak tahu. Tapi kalaupun ditunda, tidak apa juga, kan namanya cuma penundaan, bukan pembatalan. Tapi selama penundaan itu paling tidak kita tahu bahwa Rizal, bagi saya sih, saya mendapatkan kesan bahwa Rizal bukan seorang politisi yang menyimpan kartu-kartunya di belakang punggung, tapi dia lebih merupakan buku yang terbuka. Paling tidak dia sudah memberikan kita buah pikiran yang tadi sudah dikatakan oleh Rocky Gering. If the Rocky Gering ya jadinya, semoga nggak kering di gedungnya. If there is a book, there is masa. Kita berharap bahwa kalau tertunda, paling tidak kita punya buah pemikiran mengenai negeri ini. Terima kasih.